Pertama terima kasih bahwa umur segini saya masih dapat calling, masih dapat kontrak, masih boleh berperan dalam sebuah film. Dan terima kasih karena ada banyak saya main di film Indonesia sebagai bapak-bapak saya. Ada banyak, dan terima kasih karena saya sadar panggung saya sudah bukan di tengah tapi di pinggir, tapi thanks God saya masih ada di panggung. Ya, saya di dunia ini sejak tahun 74, jadi kalau sekarang ini sudah 42 tahun. Sudah cukup lama saya kira. Kalau saya masih sini, saya bilang sekali lagi, saya terima kasih sama Tuhan. Itu sebuah berkat yang luar biasa. Kalau orang selalu tanya, apa rahasianya? Pertama, disiplin. Kedua, mau belajar. Zaman saya dulu dubbing, saya acting sendiri, nanti dubbing sendiri. Kalau sekarang enggak, langsung apa direction, jadi langsung. Sekarang jauh lebih praktis, kita pakai digital, jadi kalau saya retik 3-4-5 kali gak ada masalah. Kalau zaman saya dulu retik 3 kali dimarahin, karena itu memakan biaya yang besar sekali. Jadi perbedaannya adalah pemain-pemain zaman saya pasti mau latihan berkali-kali, tapi anak-anak sekarang gak, mereka gak mau latihan, langsung aja, karena kalau salah gak apa-apa, masih bisa retik karena gak bayar, digital gak bayar. Kalau zaman saya, pemain-pemain zaman saya pasti mau latihan berkali-kali.